dan ganteng. Dari mana nih? Oh gitu. Oh, sip. Gimana? Seneng nanem atau sekedar pengen tahu dulu? Pengen tahu dulu. Oke. Jadi kalau adik-adik ini mesti tahu tuh hap itu apa? Hap itu tahu? Tempat nongkrong gitu loh, atau tempat nongkrong, terus atau co-working space. Nah, tahu toh kalau co-working space? Nah, kira-kira urban farming corner itu seperti itu. Jadi UFC ini fungsinya yang pertama untuk kita melakukan pelatihan, kemudian sosialisasi, kemudian yang ketiga adalah promosi produk-produk pertanian perkotaan, kemudian kita juga melakukan pendampingan atau home care itu, kemudian satu lagi adalah yang berkaitan dengan sosialisasi ya. Di kantor kami juga sudah lakukan banyak hal. Kalau kita ke kantor Dinas Pertanian, di sana ada yang namanya kita punya balkon itu, sudah kita tanami semua. Kita juga melakukan gerakan-gerakan menanam. Jadi BPP-BPP di Kota Semarang ini, kita kemarin lakukan juga ke Tancap Bank Tani, tanam cabai, bawang, untuk tekan inflasi. Oh, keren kan? Itu kira-kira itu. Kemudian juga kegiatan-kegiatan pendampingan ke masyarakat secara umum yang dilakukan oleh teman-teman penyuluh. Ini hal-hal yang kita lakukan. Kaitannya promosi, kita juga ada kegiatan pasar tani. Sehingga kita harapkan UFC ini jadi one-stop service urban farming di Kota Semarang.